Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadaqul wa'dul amin. Allahumma fasaddi wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wal keluarga ahli pengawasan alam dunia ini mulai paling kurang tiga kira kurang dari pengawas sebarah lima jumaat maghrib jumaat organisasi Mei-nya Mei apa April orang diwenda di April kene lainnya meminta organisasi Juni 36 ayat 6 Jumaat kan sasi saung kurang kuol kan diwen ditambihan sasi sawal 2 Jumaat ya ya tamis 5-6 lah. Tapi ternyata kan terkini ini ke Jumana. Ayo nanti ngari mungkin lagi Jumat yang waktu. Ya tidak semimitin dikit lagi ini jam. Jika nah, masalah mau tegina gitu kan. Rarasaan majau kene. Jika rasa urang mah muawa kakena. Tapi terkadang mau terlalu dekat di batang gitu. Biar bisa sepuh kita kan Haji Jamal akan kami hafal dengan habis dan kan Haji Eja kita di Sekro kapungkur menuju halin kan oh bahwa macam ayah berita corona karena jauh dari corona upami intihan tekan sasi ruah kan. Maka setiap menghadapi Ramadan di mana rasa teh ayat imtihan upan imtihan dina bahasa santrima dina imtahana yang tahinu imtihan hartasa imtihan teh nyoba baru dah hasil diajarkan bisa naon teh baru dah teh jangan kurang kali dituran tidak tahu kata dugi katilu dinten tilu wengi eta. Ayeuna guru-guruna hampir 400 daya sadayana anu aya teh kantun al mukarram kan hor kan kelas panten kan ayo kan mertua ka Haji Obir kan Haji Sarif masih kene aya ditanyakan ieu anu dikumandang kan patah kan tolak tos daya kang Haji Halim, kang Salim parantos di dia, kang Haji Atan parantos terakhir. Teras, kang Haji Solih, kang Solihin, ayah di kang Wasin kan, di parantos terakhir itu ke Solo, kang Haji Supandi. Pokoknya hampir saya puluhnya sadaya datang. Upami pada intihan teh, murang kali tiap kelas teh, sinar bilang telah di zaman kan. Ia kelas ia sabaraja, kelas ia sabaraja, kelas ia sabaraja, sehingga ditantoskan dui kami etak, periyuki waktu setiap tilu binten, tilu binten, etak tekel maka baru dapet. Ditami hiburan, kapungkur baca ayah hiburan Bang Bekrom, drama, pertamsilan gitu kan kapungkur. Ia kan hadi dia nalte pimpinan grup di Sekro.
upami ngada mal panggung eta namutan ngelakai namutan papan teu dipakul maka dinten ieu bereng urang sekrok teh dinten enjing urang sekeko umum ditukan tembungur dinten ieu urang silang parek nu teu diputerkan urang umama sehingga janten teh budieun teh nuju janten kada mau budieun Kang Haji Dina abdi pangbangunan naik pangalta diajar pidato Kang Dina panggung janjari beulah biar abdi ngobrol sareng Kang Haji Dina jeung abdi kolot dengan hiji deui begitu ku abdi disebatkeun Kang Haji Dina ngan hiji deui naon jeung pasan kawal ti Kang Haji Dina kawaya mah bangsa abdi teh ulah bakal mau kelas Kang Haji Dina kelas Kang Haji Dina anu kaditu ka esok kira-kira lamun Kang Haji Dina aya nu bobeuleun kira-kira teh gede mah kana bebe geus teu payu kitu lah ku abdi diasokan jengkol diasokan jagong dia Kang Haji Dina diasokan jagong pangarsa mebal ieu mah hartos kana jagong Kang Haji Dina tos teu mempan kira-kira lamun Kang Haji Dina dibawa piknik ka Pangandaran rasa benar nalam kira-kira ayat pangan semua maka sanang pun alo Kang Haji Dina tumpah haji tiba dengan rasa naon deui segala rupa geus teu pantes mah gitu jeung bahasa kasar mah tapi sanang Kang Haji Dina ulah wara nya teu lamun kelas Kang Haji Dina ulah wara komo jadi Kang Haji aja kelas Kang Haji Dina ulah wara Kang Haji aja ulah wara atau ngantosan naon dia akan tekan itu kan dia bisa dan ngantosan tuangan ayo orang mah ngalorak masih kena rasa pulin kira-kira lalu kelas Kang Haji Dina leta rasa kena pulin mah ujung-ujung kan tapi tapi kena mau ngulah kok lalu kan rasa kena pulin gitu kan nah terkadang mau teh langkung enggak langkung cepat daripada bayang-bayang di lamunan kurang maka salam mikro mabon ayat sahabat para hawa di kurang anu ngantunkan alam dunia kan kalau bet ayat pergi abid di taman rahayu Kang Haji Dani kan hanya nasihat beleber tapi tiba-tiba kemari bisa ngeseh bukuran siap hanya ngantunkan alam dunia nah wargi-wargi sadaya kan ya urang kan ngadongin alam dunia abdi memang seorang pun anak teh kita nonton TV Mesir di urang mah Kang Haji Adi di lemah Mesir kene leuteung kan apa akan upami nepingkeun di Mesir pendeta urang Yahudi ngagoreng Islam teh kana TV duit kami anu terakhir mah abdi nepingkeun pendeta pidato Quran nolong hadis Bukhari Muslim mana dibaca teh teu aya hadis sanes kan Bukhari Muslim yang kitabna dibaca pendeta naon anu dibejakeun jigana eta ku abdi lamun dipintonkeun ka urang silang palay make bahasa anu eces jiga kitu juru diperiksa ustad padahal pendeta kan naon anu dibacakeun kumanehna nanyakeun nah ai Muhammad teu bener nabi teh ngomongnya juga gitu karena hadis dibutuhkan ngomongnya juga gitu bari kita tak bahasa Arab kan jadi abdi duh iya lah di Indonesia ini sedih modaran sekarang lalu di luar di payahan kan aja di Mesir kan di Antam kan aja di orang lain mengaku nabi kita mencewa kan itu iya dong yang bahasin ngedemeng kan itu di Indonesia bakat ku aneh nak di Indonesia bakat ku hebat nak Malaikat Jibril ditewak. Nabi Muhammad ditewak apa? Malaikat Jibril teh eta teh utusan Allah kan ngadugikeun wahyu ka saha? Ka Nabi Muhammad. Tapi malaikat ka ditewak, nabi mah ditewak. Diasongkeun eta. Ditepungkeun di bumi eta malaikat jeung rasul jeung nabi diwawuhkeun. Akan ka atas mungkin dia eden eta. Dia ada. Ada mana nama malaikat ini loh kan? Tewa. Kupulisita.
kertas bukikan Ahmad Musadi anu aku nabi mah jadi malaikat ada cewek nabi ada cewek ditemukan di muka terbau mana kan ayat malaikat di nabi terbau di muka di orang mana cewek kan di batu mana abdi tapi kakak kerater itu baik lalu di Indonesia kuai di mana apa kain ada ayat mana semua lebar kerana di modern kuai gua seprotok eta pendeta hiji dikupikeun gua pikeun tinggalan terus dina ceramahna kan nah bener Quran teh kana kalam Allah gitu lah bener teh Quran teh dongan bato bari dibacakeun ayat teh pasti kana dia biar anu ditelaan wa bibir ngago goreng nabi Quran ngago goreng Rasulullah bener teh nabi Muhammad nabi ngomongna jiga kieu eta teh bari ngabahas hadis muslim kan. Dia di hadis muslim Rasulullah numa bisa mati panggodok-godok dan dilemat anu ngangap keneh nagara urang masih untuk memperhatikan salah dibahelakan ayat pakai mint ayat undang-undang perlindungan ulama kenal ulama pakai dilindungi bukan Allah ulama maka lalu ayat undang-undang minta ulama dilindungi etatnya berarti ulama aku yang goreng kita. Sama lamun jadi ulama boga niat alus sieun kunaha abdi yang harus kakak ayeuna naon anu dicarek di Indonesia aya nu dicarek teh aya sampai ka abdi ka bari lebaran sawal mah teu bodan atuh gegebegan lebaran sawal aya keneh sok anu ngiring salat utako eta lebaran kupang ya di sinan parai aya anu kreatif eta lebaran sawal teu kosong ka misalan teu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar bisa kekenan duh kita takbir naon takbir lebaran sawal gimana mimikina ya takbir lebaran sawal amin tapi kami kebegan lewasa mesti memahasuki lebar menyarik di orang Mekah astagfirullah anu ngaruksak agama ngahina agama ditembak di kumis-kumis di Mesir astagfirullah negara Arab di akhir waktu ingatkan coba dihiji waktu waktu api bila dipasang genting nama di desa dan mungkin tidak paham tidak tempat pendeta pulang gereja lapan Allah nanti kecala kok bisa kan maca Quran maca hadis lalu dibawa kasih nampak lagi dicium lalu nampak pada rete jelma panggora karena salah minyak terus ngalainkan karena Quran ngalainkan kalau Rasulullah dan memang agama Islam kan ngaku balik Islam nunggu hati ngajak ke warga-warga sadaya negar anu pangjong-jong lagi pang tenang lagi ibadah teh ke umat Islam dengan di Indonesia habis 10 tahun di Arab Saudi akhirnya pembimbingan di Arab Saudi ayah khotib ngagorengkan pemerintah ditembak langsung diturunkan bubar gimana di orang khotib terus nyarekan Jokowi PKI segala khutbah gimana yang tegur padahal khutbah gimana terus Jokowi PKI mas, segala macam jadi nanti anjir abdi di Indonesia numawi kalian kurang makan dengan mungkin ke Allah kan kurang kantungan mungkin ke Allah alhamdulillah orang dipasang hidayah ke Allah kurang dipincahkan karena agama anu dipikir itu ke Allah inna dina antallahin is agama anu diangkat ke Allah nu Islam ini dinakan wa mayyab tali layar islami dina palayyum palabimu sing sahaja lemah anu nyekel agama saya di Islam wa Allah wa ditampi anu mawi abis sering bulat balik ulah sok ngejual agama kena duit ulah sok ngejual ibadah kena duit kumah ngejual ibadah kena duit teh sholat duha hayang payung topi sholat duha hayang laku kolor gitu ya jika itu tidak dihina telinga di sholat
satu hadirin yang ingin kalau ingin kalau ingin anu melihat topi urang di Singapura, anu melihat topi urang di luar negeri, kasarakan gede batinan. Jadi lembur urang dagang topi ku sholat duha cek ambil gitu kita sholat duha mah sholat mereka ini kamu bukan anak ulah ayinan engke dimana urang paratus dan tentu akan dor ayam bayu dagang matur lu pake sholat duha kenal ayam bayu dagang pake sholat duha sholat duha ayam bayu dagang bapak bayu meli 5 ribu jual 2 ribu berapa orang beli seberahan di mana jualnya seberahan kira-kira payu pak payu kan payu kan tuh isi aja nama orang kita ah kalau gak kena itu gitu suara kowe di tangan di akhir gitu hebat kan astagfirullah astagfirullah jadi jika ini lebar kan lebar kan sholat pula ada kuasa satu penting ngaji Quran kita wa'atin wa'atirah baisa di wa'atihah sodako ayat 10 duit 700
kuasa memuatkan ditaburkan tanda jalan kuasa demikian dikaryoskan bahwa mungkin di surga ke air minum khusus kami yang menentukan sahur namina dina hadis diundingatkan bahbur raya bahbur raya tadi-tadi mengingatkan dina hadis ayah babu sadaqah ayah babu sholah yami anu damala sholah mungkin dipanggil nanti dia yami anu betul sadaqah dipanggil nanti dia itu kan yami anu betul sahur teras kemarau saya dina ampakan Gusti Rasul maha kulakata di surga dan bentik pintu-pintu itu nah kita bakal ayah kulak yami anu digeruankan di sepuluh malaikat di sabar pintu ya pintu sholat bageruan, pintu sedekah bageruan, pintu sabar bageruan, pintu puasa bageruan. Ah ya Gusti Rasul, dengan Rasulullah na'am. Wa anta minhu, dengan Rasul. Mungkin anjir Abu Bakar tak, harus dikerokkan di sabar pintu Allah. Nama kita, Abu Bakar wa Tuhan tanah sehatan. Di Abu Kabila Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Waktu sepeda hijrah ke Madinah jam 2 bumi Rasulullah terdekat ke Madinah Abu Bakar Al-Hijrah, oh, yang disiapkan artos anumaya depan Abu Bakar pedagang kan artos anumaya digebol sadaya tapi dah pulang ke Madinah soleh sadaya kan digebol sadaya itu artos anumaya ontak disiapkan iya kamu abdi, iya kamu dah pulang muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dibeli dan dibeli sabar harga dia jadi rasakan berangkatnya Sayyidina Abu Bakar salam Rasulullah hijrah maka ibu nas Sayyidina Abu Bakar dongkap ya kepala putra nanti ya hari bapak mari ini kata mendengarkan harta nanti putra nanti pantas nantongan talawengkar mengulangkan talawengkar mereka bangsa sesempeh kanaon gitu kemarki ibu nasi gilina Abu Bakar teh teningal maka kuputu nanti kuputra si gilina Abu Bakar ente menurang lagi ente demikian rasanya tadi ayah kene di Jepang gentas tanah lengkar kalau kembaya tuh ada ayah kene pada harta sesehat sedang harta di angkok nabila Rasulullah Numawi pamungke paratos teh aya corona teh corona pas aya nu kairah balik eta corona ditanya teh corona aya mana teh balik ka mana kitu meuli betah-betah teh eta nah halaman segala rupa akan upaminangkan zarah di kamakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar maka ketika akan zarah kamakum Sayyidina Abu Bakar para ulama miwaran kaburan upami kuran tujuh zarah kamakum Sayyidina Abu Bakar ayat bahasa assalamu alaikum ya man anfaqa ma lahu kullahu fi hubdillah wa hubdi rasul anfaqa ma lahu kullahu fi hubdillah wa hubdi rasul harta nak disekeken umat cinta ke Allah serta ke Rasul Sayyidina Abu Bakar kembali lagi kena masalah Quran anu tadi pilih kan terurang terapal panmawak ilaha urang badan dipanggil rumah kawasa kadek ke pemirya syukuran anu haji akal kawasa kali-kali Alhamdulillah ia pun urut tebal pas jadi panggilan di rumah kawasa pula upami akan pidato di Nusa Lembongan pada ke Mekah biasanya kengin panggilan Allah gitu kan upami akan kengin panggilan Allah berarti ke Mekah kan tapi upami dipanggil ke rumah kawasan berarti modal kita berarti ke rumah kawasan bahasa juga gitu kene kan tapi hartanya kan hal pasti bahasa Indonesia di Benten kumakan pemikiran bahasa Arab seluruh pisahkan nah netepan tekan ku Allah untuk dipastikan kesabat jami saum oke ku Allah untuk dipastikan kesabat jami nah kurang rahayu anu agama Islam
tinggal itu akan dari sholat kabeh itu. Orang lain anu agama Islam dari puasa kabeh itu. Orang dari yang dimasuk dongin kita anu katinggal itu ingin pengalaman. Ayo orang lain tukang topi kan. Kampung maaf di Bosil Haji itu masih kiri ke jalan Baru Gede ke alun-alun dan di itu kantor kabupaten kan. Kantor wali kota di jalan Mas Kencana, kantor kabupaten di Payungan alun-alun kampung kota Bandung dengan ijinya. Di Bosil Haji masih kiri emang gue keluar gue di pendopo teh. Begitu keluar di alun-alun ayah orang lain itu kantor dia kan. Di nyuruh cerol atau berpuasa dan abdi di tukang dada jika nak lamun abdi ngaliwat kehaluan lama murah dan kelas iman ya abdi di tukang dada waduh ya kengin bos inte abdi terselesau kan langsung ya lebat kapasit agung abdi teh kita balik ke rahayu mau puasa nanti terakul ya kan. Padahal tadi jadi itu tas belum jenol loh kan. Tapi karahan mau puasa deh. Begitu saya salaman di Nabi Eta di Dol Bintri, gue pagu bisa. Bangun saya minaman di Dol Pak Izin, kayak Abi Muna Isian minum jenol saha Eta Garungan. Saya berubah kan. Hidayah di Allah melihat urang anu talak Pak Abi, anu harian, anu tendul, oke. Kamari abdi ngaros ka akang taraweh kamari tamat teu. Taraweh tamat. Jadi ieu di pasihan imam abdi di puter nu ngaranna umul kabeh. Imam teh kasabaliknya buka tujuh, buka delapan kata imam. Di puter ke dua abdi. Gunung kapake atuh ganti imam dia, besok dia datang komentar kami. Loh, kalau saya iya imam teh, dan nyantai uang. Ganti dia, iya, wah lu bener imam salah kabe. Bagaimana yang nanti bisa imam? Ya, dengan krusial kabe, jadi gak gitu. Salah, kan? Padahal yang salah imam kulantaran mana sholat balik dulu, wah, mulai amte ya, kata. Kurang dikersakan di pasihan taraweh, kersak tetap anuni. Eta tekan dawuhan Rasulullah jalmi teh siang asal muli mana tepanu pahala kira-kira ajengan puasa abdi jeung salat abdi diganjar ku Allah pasti diganjar tapi pahala jeung ganjaran urang ulah hayang ngaredeng jeung para sahabat ulah hayang ngaredeng jeung para ulama nu kapungkur ya kelas urang mah kelas urang Arabe juga gitu kan, culang kilur tempat yang jelas ya. Ayah keranan pun di mana bis dan rukun imam ke kerabat wakbar. Ayah, ada setiap itu untung lah naik arabe. Mas nanya kan, abis sok seringnya nongkel, upaminya nggak sepanjang Imam Ghazali. Imam Ghazali makan saun jadi bagi tiru kan. Ayah khusus yang khusus. Ayah khusus, ayah umum. Nukumah anu umum, anu umum juga kurang. Anu umum juga kurang. Begitu kakuping, insa, kriwen, keluar. Dia sedebaran rahan deh. Ayah minum sirup, tadi minum. Hilang cewek magri. Kriwen kurang barang tua. Dikawin pajak, nikah suruh barang tua. Ngomongkan batu jeung pasihan jalan terus ngalut wiret barang kuat wiret tapi ngomongkan batu jalan maka dawuhan Imam Ghazali nanaonan ari maneh jika anu teu jaga sarung nu halal teu didahar ku maneh kopi nu halal teu diinum ku maneh nah aya ngomongkan batu anu haram di batu nu halal wae deureut haram di baju kira-kira kita puasa mana jika tahu maka lamun puasa orang di benteng Imam Ghazali beta tapi kurang pula
kadi mambozani kerana kahabah kerana mana pangsa ay abah lakbo abah pat dengan abah pat tak mungkah amas pakatun pek mana ibadah ngalaksanakan kewajiban amas pakatun sa kuat kuat mana tarawehna bari beuleuh puasana bari ngomongkeun batur eta teh sah sah keur urang mah boga pahala eta mah ngene Allah mah ganjar mah mah ai urang diberi pahala ku ustad itu jeung ustad teh mah boga pahala mah eta mah moal minta pahala ka ustad ka Allah subhanallah kira lah jeung ustad siapa moal boga ganjaran oh pak ustad meninggal ya ilang ganjaran dia di pak ustad teh nu ngajar mah Allah pak ustad dengan Allah patakullah mas kata tuh pek maneh ibadah ke Allah teh sakuat maneh sabisa maneh orang maneh juga gitu kan panabisan dan kesemenang lagi kesemenang katanya tapi gak mampu nasak itu mudah-mudahan ke orang kasur gak mabaru ya jika halus ya kan gak bilang buat kasur gak ya jika mati bener jika malas sungkul kasur gak nah diantar bisa kurang lah aku sudah salah kalau kamu berusia apa aku surga salah bapak kamu berusia tapi di payun yang ngapain di payun akan ya wajah aku tinggal di naeta akhirnya di musim corona ya jantan kapal penduduk alam dunia penduduk terbesar di dunia teh empat negara kan lupa ada di mana ini Cina kedua India katilu Amerika, kaopat Indonesia. Cina penduduknya 1,4 miliar. Jadi penduduk Cina 1 miliar 400 juta. India penduduknya 1,3 miliar. Jadi penduduk India teh 1 miliar 300 juta. Dilompat ke dana. Amerika penduduknya 350 juta Amerika. Indonesia penduduknya 270 juta. Ayo nama titiknya beta. China 1,4 miliar, India 1,3 miliar, para tersebar miliar kan? 2 miliar 700 juta. Tambahan itu Amerika 330 juta kalau jadi ini tinggal buatan bikinan umat Islam ya paling lain 100 juta kan tina 1,4 miliar teh bikinan di India tina 1,3 miliar umat Islam paling 100 juta jadi 1,4 miliar 1,3 miliar jarak 100 juta ke surga di Cina, 100 juta ke surga di India, saya senang dengan nama kakaknya. Nah, jadi bagi sok yang bawa dia nanti, lain bawa dia, nah, mau dibenerin. Nah, sebab di Indonesia, di India, agama lagi itu kan? Agama lagi itu India. Di Cina, tepatnya jelas. Kamu kurkan Cina, tapi kamu ngisi, kamu ngajarin. Ayo komunis kan ilhad di nama sekarang ilhad itu bukan pangeran itu ayat pangeran bikinan ayat terserah ya muter-muter numawi ulakannya telah mendidik dia segera rupa di dahan lalai di leg-leg orai di terbeling saya lakukan kepentingan di Thailand ya kan Thailand sangkan kalau tak teragama akan Hindu Buddha di Thailand segera rupa cucu-cucumu segala rupa cucumu kan di pinggiran di gian beta di gian makanan ringan di juara sisi jalan ayo boy di Thailand akan pengundingan di Islam nanti kan di provinsi Siam Bukul luka seberapa puluh ribu lah luka seberapa puluh ribu anu Islam di Thailand iya mah agen tadi anu agen tadi di Cina paling kaya 100 juta anu Islam nanti di India paling 100 juta yang tertina 2 miliar 700 juta teh 200 juta terkasih dana
anu 200 anu 2 miliar 600 juta bayangkan bahkan 2 miliar 500 juta lah Allah Allah nyala rumah nama di Indonesia anu masuk Islaman nyala rumah masuk ke rumah nama di Indonesia anu paling lama di Indonesia masuk ke surga pasti kurang rahayu di Godewa sebab kita keturunan mahmud jadi ada seorang itu anu paling lama akhirnya di surga anu sama-sama wajin 7 lapis langit 7 lapis bumi kan mau ayah semiliar mau antah biar dua negara mahmud di Amerika kan paling ayah 20 juta kan tidak 250 juta dari Amerika paling 20 jutaan kan Islam di Amerika. Astagfirullah, Saudi luwete, Saudi butuh sangat garaeta Islam kabeh, tapi ulah mikir di Saudi Islam kabeh darai salat kabeh. Tapi kaina Abu Jahal apa balata kenya? Apa balata Abu Jahal? Di Saudi ini, waduh, ayo jadi ajar salat di Saudi ayah. Siapa? Tapi menangkan pejabat anu agama nang Islam bisa, tapi jangan diajar sholat. Islam bisa agama, jangan diajar sholat. Saya perlu belajar sholat waktu jangan diajar sholat. Siapa udah semua datang ini ada di sholat juga. Bayangkan wakaf Malaysia satu negara untuk Islam sana ya kan? Malaysia ada penduduk 6.8 juta pemikir pak. Sana negara. Arab Saudi, tempatan sana Malaysia 28 juta, sangat jahat. Mesir, akan pemimpinnya, penduduknya 50 juta kan jadi Mesir. Di Mesir itu ayah agama Kipti, agama Fir'aun Ber. Ayah agama Yahudi, ayah Nasrani di Mesir. Umat Islam itu paling 70% di Mesir. Aku kena duluan umat Islam. Jumlah-jumlah wakti walaya sambilian masuk ke surga tak kes, jangan kurangkan masuk ke surga malah betul memilu ke orang surga kan baik, mari bisa kain habis astagfirullah pasti kan surga bakal gak ada telegak kemana tuh ada telegak kemana di Eropa mana akan angkat ke Inggris akan mendingan ke penduduk Belanda Belanda kesana negara penduduknya kan 17 juta Belanda kan menjajah kurang 340 tahun dan 17 juta kena jadi penduduknya kan akan mendingan ke penduduk Amsterdam penduduk Amsterdam dengan 700 ribu baru kan rumah kan sambil sang kota Cimahi kan Cimahi itu 500 ribu di kecamatan kan baru kan segera kan astagfirullah Belanda itu sampai sekarang provinsi Lampung kan di orang masa provinsi di Lampung sama di Belanda agak kan melantaran Barodo kan orang rahayu itu bisa dibawa mana Batur baru kan kenyayang lalu orang Belanda kan dia orang Belanda kan dia kan hayang kenke hayang kayu manis hayang kapol nah itu kan kita kan tapi kan terus kerinci ayah kebun teh ku di kerinci gunung kerinci lo gak bisa kan terus abdi ngalayan ke pabrik teh di kerinci sangat direktur nah dugika ayana ratu saran raja Belanda bikin tunan teh nah di kerinci di Indonesia kan dikirim teh nah teh nah jahit patul maka puasa Allah karena istilah pada nama rempah-rempah kayu orang apa nih sempat dibutuh kan gitu cuman apal kayu manis akan apa itu kayu manis ngelegen ke kayu itu teh awis kan oh astagfirullah awis kan pak awis kan berasa bahkan darah sembangsa di orang benar pedes kan katunca oh orang Belanda bukan itu teh nah jadi di Indonesia seperti di itu betul aja nah yang kan itu di Allah Masjidnya ada Sayyidina Muhammad di Allah Afrika, saya Afrika ya. Kita ke Spanyol ya kan? Ngajajah ke orang di kainan sampai kamu di Jawa Timur-Timur tepat
rupanya dijumlahkan di Eropa sadayana muaraya 50 juta umat Islam. Eropa sadayana Inggris, Prancis, Jerman, Itali muaraya duka ayah kan 20 juta atau 30 juta di dunia Islam tak mau ada. Tapi Jepang ayah tinggal kuat Jepang anu agama Sinto mereka mumpul menyembah karena matahari. Jauh bilangkan ayah seberapa itu tadi di dunia Islam seti. Maka abi ia mengaku berat kamu murah di dia logat tanah kering logat tanah seti tenang sholat boleh ditinggalkan sing alus di tanah sing alus di lulur alus di kolot cokot surga kabe lalah itu jadi itu kan naik kapal kolot tinggal aja dona lataran ke kelompok kelompok di mana lataran di pulau pangkuran rahayu menuju kabe mulu mesti itu dona lataran pulau bis di surga kabe kan jadi senang api akan kembali panah lah batu mah lautan tanah batu mah oh segala rupa tenang surga pegang bagi lila kereta lila mana maka lila ayo lah Yusua 450 tahun ya anu Yusua 50 tahun kira-kira ke akhirat sebarat tahun dah itu ditanya usulkan tinggu litik maut punya pemikiran Yusua 40 tahun 50 tahun ada sebarat tahun tenang di mana usi sampai saat itu kita dibalakan di pesantren kene ngaji pele puasa atau saya buat pemajikan kami juga bintang ke India segala rupa dibaca kita lalu sholat ke baca kereta ra'aitu ahada asal kau kabar ini ra'aitu ahada asal kau kabar wa syamsa wa kabar ra'aitu umri di macam ini kata dia kau tak kali kata di sahili semen kemis detok ngaran ni toha di kuasaan lahir woy lahir ni toha lahir uga ni toha mungkan di kuasaan segala rupa kan telah tak terubah pemajikan dulu kan juga ceng celengan Purwakarta menang kuasa menang kadang dia pemajikan dulu kan dia telah terubah waduh urang lihat teh entong kan eta urang gaduh bojo teh pilihan Allah lain menang urang ti Allah kada ulah salah lamun akan nolak kana jodoh akan nolak kana nasib sarajin nolak kana pilihan Allah dawuh Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqdir ya Allah pangeran maneh kah anu nyiptakeun jeung anu milih jodoh maneh maka lalu siap maneh mah bisa marukan ke lamun urang boga pamajikan mun milih urang yang milih teh paalus tah tapi ternyata henteu kan aya anu mimpi ka boga urang teh jadi pamajikan aya anu urang disinggung lah tah mun nyaan salamun di mana eta dijajakeun jadi bapak orang teh tadi ya mana yang wayah mau kita naon pak kita tak keharan kehadiran yuk tombak udah harus ya muning lagi oh bahwa muning bahwa tombak udah harus ya sabah dalam hal muning apa pak rakit ya bulan aduh pak eh kita dekat duluan mohon kamu dekat duluan ruk tadi tiga dengan sebelum bahwa eh kak tapi karena anak itu tak kepastian apa itu bagaimana? Dia memang baru datang seprawedi. Macam apa itu prawedi? Tengok di mana kita, bukan di mana nanti kita baru datang kayak prawedi segala. Mesti foto di mana? Baru datang ayat ada anu model badan nikah di foto untuk dia wah itu tata. Maka kontrol ketempel ke dimana surat konangan panjang di tempat resepsi gitu, perwedding, segala rupa KB pejabat di wallet, nungan mak jajal KB tapi kan pesen hampiran kita anu nikahkin bakat kuhayang halus bakat kuhayang berkah
Ajengan 11 dijajarkan hubungan doa masing-masing beberapa ini. Di waktu semalam waktu itu kan mulai ngajajar. Di mana-mana kan hubungan doa terajengan Allahumma libbina wa kama anlabta baina adama wa Allahumma libbina wa kama anlabta baina sayyidina Muhammadin wa khadijah al-kubra. Ayah ajengan menjelentuk. Kiai, kenapa sih kamu baca doa teh? Baina Adam wa Hawa, baina Khadijah, baina Sulaiman wa Zulaikha. Apakah ada doa lain? Jika kita harus ganti, biar harus mengganti doa Indonesia. Allahumma, alik baina umma kama alam tabaina Suharta wa Ibudin. Wa alik baina umma kama alam tahabibi wa Ainun. Wahai bayi rumah kama alat tabina SP untuk kami kadang kan lebih dari darah dengan ikan pahami di maka punya kain bulan di bulan dan semua dihantar kain di ikan padahal itu ketua pesan dokter dalam jumlah tiba dia bapak kalau pesan dia gitu atau pemajikan lagi pandangan dia ya udah kalau tiba dia bapak gitu kan kita alhamdulillah mengasah mertua aja para tus daya kita jadi atus yang tetap bapak kita terbang ke marhaban, air menyentuh kami, ah, aja kan aku.
cih kamu tinggal wajib riwa-riwa tinggal kudu diterbang kudu dilakukan maka salawat dilakukan maka ditaruskan buat dia terlalu makin usil kita ditanya ke buat kira-kira kamu lima pantas kurang pantas mana kamu tinggal muda maka salawat diterbang jim makin langgung kira-kira lamun menguntingan hanya sopir bari nangap dan pantes wak tapi lamun macak marhabah macak berjanji bari diterbangan pantes itu nah kalau maka dalam itu pantes kan pantes kereh macak salam maka terbang daripada bila perlu maka gitar menguntingan pantes wak lamun menguntingan maka dalam atau menguntingan maka organ tunggal itu pantas tegak terpantas nah kurang ia mah kurang mempantas kurang teh kurang miskalot kan alam yang didim lagi na'aman antas ya'kulu lidikillah wama nasala binal haq nah mencat waktu na kurang ya mencat waktu na kurang mencat umur na kurang ngalam penggen hati ibadah Allah sekarang waktu mulim dalam kita bosan lah kira-kira kalau tak rasa kena mulim padahal kita kubur lalu kenapa tak rasa kena mulim padahal tur dengan manusia bersetimbang di alam dunia taman popo beskapa baik kami yamika beskapa baik kami kalau tak kumpul ke atas mungkin ayat di dalam film di sini wangi ya tak kejumlah oleh kalian di dalam film sini wangi ayat ini Allah saja ada sedikit di pagar si ayat kan itu ayat ini dijamikan bahwa lama bidang bilang ada yang mungkin pulang jalan di kampung lama lebaran jenuh asap roh atau naik lebaran kena jadi maka hiburan lebaran itu lempang di dia tapi kajamikan di dia tapi kajamikan lempang itu makin capek itu makin hadu-hala resep ya sudah itu cik aku bahwa kemeti kulim tegas minat kemeti kulim tegas lobat akhirnya bagus kolot kira aku makin apa baik dia bagus lebaran umur 60 tahun namun akan umur 60 tahun berarti lebaran bisa pada kali kan terus 60 kali tidak lagi gede orang kerahan ini orang tinggal lewat asa tesah lamun lebaran untuk silaturahmi sering ngiror kibul lebaran kakolok kan yang berken kaguru kan yang berken kan ngiror kibul maas takulullah nah mengatakan ini tinggal di kabaran iya kuasa pada lapangan darah ya data saya kenal dari lapangan darah ya silaturahmi kan ngiror kibul sebabnya buah tiga dewa rahayu pada memeh lebaran kaluar tinggi mah tapi bener lah lebaran apa kamana kan ngakunu di tepuk emas ABC anu nukurkan kongkoro nukurkan gelap mulah kan jadi memeh lebaran di tepuk ABC kan beres lebaran ngakrong tak nyeror kilo jadi memeh lebaran di tepuk emas orang tua lagi orang lagi tas lebaran apa ngantara ayah ikat bayi lo di sekarolot dan itu apa aku lagi iman lah di sekolah lah alam yang menjadi dari nama Tuhan tak mudah mudahan kan salun kurang netepan kurang kapan bisa pada kali sewa kurang tamat Quran Ramadan tamat itu wah hari ajinya aku nanya ke abdi tamat abdi majikan ayah mau utamakan ya tapi hebat ini abdi macak dulu ya di bulan paling terbaik apa yang bangun kayak bulan tiba kali bisa tamat tapi yang tadi kan selama abdi akan mulai tipis mulai pakai kecewa insya Allah la yukallimullahu nafsan illa wusaha Allah mau maksakin ke orang pada melakukan untuk jadi orang untuk mampu
anu bakal ditugaskan ku Allah ka urang, anu urang biasa, anu urang mampu. Yuridu bikum yusra wa la yuridu bikum usra. Allah teh ngahajar deung ngababalikeun maneh moal nusah pinggir hasil. Mudah-mudahan saumuran masih ditampik ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketepan urang siana bolina kalebet tiang beo ketepan tarawih. Mudah-mudahan masih yang terjengkelan kurang, oke sotak kau kurang, mudah-mudahan masih yang terpekal kurang jadi yang berkiam. Ibarat kata yang